Halo guys, balik lagi sama gue Miskin GMR. Dan kali ini kita main game balap racing lagi ya. Lagi-lagi balapan ya. Yaitu ini Grid Autosport versi mobile ya. Harusnya berbayar tapi ini nggak berbayar. Tapi jeleknya ini ya. Ini guys, kontennya terbatas cuma ada satu. Yaitu kayak uji coba lah hitungannya ya. Oke, kita langsung skip aja ke ini ya, ke balapannya. Oke, kita udah masuk ya. Dan ini tuh ada tulisan purchase content pack ya. Jadi kita kalau mau main yang mod lainnya itu kita harus beli guys, pakai uang. Tapi di sini cuman ada satu ya, yaitu sirkuit Sepang. Dan mobilnya cuman ada satu doang sih. Jadi buat kalian yang pengen main Grid Auto, mending kalian ini lah download yang ada di Google, siapa tahu nggak disuruh bayar ya. Tapi ini dari Play Store ya, jadi yang mau gimana lagi coba ya. Oke, ini dia ya. Kita itu adalah ini ya, sirkuit internasional Sepang Malaysia berarti ya. Sayangnya belum ada ini Mandalika. Oke, ini adalah tampilan awal ya. Ini mobil apa, besar banget ya kayaknya. Wah, kita coba ke ini pengaturan kontrol. Oke, udah ya pengaturan kontrolnya, tapi kita restart aja ya. Biar enggak kalah. Oke, kita restart ya. Oke. Bagus sih gamenya gitu sih. Tapi sayangnya itu guys, enggak gratis. Oke, 2-1 go. Ini ngegas sendiri ya, dan kita cuman disuruh ngerem sama belok doang. Oke, kita berhasil ke nomor 6. Awas, rem belokan guys, kalau nggak rem nanti aduh ngelag ya. Ngelag sedikit. Kita belum ke pengaturan soalnya guys ya, tapi biar gak kelamaan ya. Aduh, rem. Cukup lumayan susah lah kontrolnya ya. Atau mungkin mobilnya ya. Oke, aduh. Nabrak dong. Yang penting kita udah nomor 4 ya. Dan tujuan kita adalah nomor 1. Oke, nomor 3. Oh, rem. Belokan lagi ya. Awas, tikungan. Oke, mantap. Oke, kita salip nomor 2 ya. Tujuan kita adalah nomor 1. Oke, kalau sebenarnya kita menang kan sih, bukan bener masuk nomor 2 ya. Awas, rem. Oke, langsung salip. Iya, aduh, malah gue tabrak. Belok, mantap ya. Grafiknya bagus ya. Sayangnya itu ya, sayangnya harus beli. Gak gratis soalnya. Oke. Kalau dibilang grafik sih mantap banget. Walaupun gak ada ini ya, efek cuaca ya. Cuman efek cuaca musim panas kayaknya nih. Oke. Awas, kita juga harus sering rem ya. Kalau enggak kalian bakal terbelanjur. Aduh, tersendat ya, ngelag sedikit. Oke ya, final lap ini. Habis ini final lap guys, penentuan. Oke, kalau sprint kita, mobil kita tuh paling kencang kayaknya sih. Keblasuk. Aduh. Wah. Untung aja kayak motor GP ya, ada penyataan muka ngulang kayak gini. Jadi kita nggak ini ya, nggak kayak tadi ya. Kalau sprint tuh, kalau jalan lurus tuh, kalau udah kencang mobilnya, kalian jangan ini gerakin setirnya guys. Takutnya kayak gitu tadi ya, atau nggak bisa terbang tuh mobil. Oke,
Oke, mantap ya. Dah. Kayak ada nitrusnya tadi cebus gitu ya. Tapi itu tadi adalah efek dari kamera ya. Soalnya gue rubah kameranya guys tadi biar agak jauhan. Kan enak tuh. Bisa kelihatan semuanya ya kan. Aduh, nge-lag. Nge-lag ya. Oke, depan finish guys. Habis belokan ini kita sprint. Jalanan lurus dan finish ya. Oke, dan oke. Wow, barat semua ya mobilnya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, bye, see you. Pokoknya jangan lupa guys. Nanti habis ini ada video no komentar ya dari game ini ya. Oke. Terima kasih atas sebelumnya. Bye.